sini ada kuning-kuningnya ini teman-teman. Nah, teman-teman ini cara masukkannya. Nah, di sini. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan tutorial gimana cara transfer uang dari ATM BNI ke rekening Mandiri teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita persiapkan yang pertama tentu saja adalah ATM-nya. Nah, kita masukkan ATM-nya, caranya ini adalah ke lain bank ya teman-teman, ke ATM BNI gitu. Kita ke BNI ke Mandiri gitu. Kita masukkan, jangan sampai salah teman-teman untuk cara masukkannya. Teman-teman bisa lihat, mungkin kita bisa ulangi. Nah, di sini ada kuning-kuningnya ini teman-teman. Nah, teman-teman ini cara masukkannya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ini ada menu pilihannya teman-teman. Menu pilihan bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia teman-teman. Indonesia. Kita masukkan kodenya, kode ATM ini biasanya jumlahnya itu 6 digit teman-teman. Nah, cara masukkan kodenya ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara masukkan untuk kodenya gitu. Kita masukkan kodenya. Nah, ini teman-teman. Nah, biasanya ditutup teman-teman. Nah, ini tutup, kita tutup. Tutup seperti ini. Nah, tutup seperti ini, kita masukkan. Nah, ini adalah menu pilihannya. Nah, kita menu pilihannya adalah pilih menu lain. Kalau penarikan tunai, kita narik tunai ini, narik uangnya di ATM ini. Nah, menu lainnya kita transfer. Pilih yang bagian transfer. Nah, setelah pilih bagian transfer, ambilnya dari mana? Nah, dari tabungan teman-teman. Dari tabungan di sini, kita ambil ke rekening bank lain. Nah, ke rekening bank lain, kita pilih ke menu rekening bank lain. Nah, kita lihat dulu daftar kode banknya, takutnya salah gitu. Tapi sebenarnya juga enggak, kalau misalnya udah terbiasa juga enggak salah gitu. Kita pilih daftar kode banknya. Kita lihat, rekening Mandiri adalah kodenya 008. Nah, kita pilih menu selanjutnya, karena udah ketemu nih. Kita pilih menu entry. Nah, kita masukkan 0. Nih teman-teman, masukkan di sini. Kita masukkan ya teman-teman. 008. Kita yakinkan, pastikan lagi apakah benar nomor ATM-nya. Jika benar, tekan jika benar. Nah, kita bisa transfer. Kita mencoba transfernya 100.000, teman-teman. Dari tabungan, kita ambil dari tabungan. Nah, ini ATM transfer ini masukkan kode referensinya gitu. Tapi kalau ini boleh dikosongkan, kalau saya biasanya 0 aja gitu. Nah, tapi kalau nggak diisi juga nggak masalah gitu. Nah, kita pilih. Nah, ini udah masuk. Jadi nomor referensinya 0, nomor kode banknya kita transfernya 100.000. Tekan jika iya, pastikan namanya ini benar, nama yang akan kita transfer gitu. Nah, jika benar kita transfer, jika benar. Ya. Transaksi telah selesai. Perlu transaksi lain? Nah, kalau kita pun transaksi lain kita lanjutkan lagi. Tapi kalau tidak kita enggak gitu. Tapi kalau misalnya tekan cancel untuk pembatalan gitu. Pembatalan bukan pembatalan transfer. Kalau kayak gini sudah ditransfer teman-teman gitu. Nah, kita tidak aja, tidak. Nah, kita ambil ATM-nya, jangan sampai lupa. Ini bukti slip pembayarannya nih teman-teman. Pembayarannya kita sudah transfer ke nama rekening ini, jumlahnya 100.000. Oke, itu aja video terkait dengan cara transfer dari ATM BNI ke ATM nomor rekening Mandiri melalui ATM ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar dan saran agar channel ini bisa memberikan informasi yang edukatif untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Salam.